adik-adik, sebelum mulai ibadah, ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah, akhirnya berkebun hari ini selesai juga. Iya, aku capek banget hari ini. Yuk, kita piknik di sini aja yuk. Ayo, yuk. Ayo. Nih teman-teman, aku udah bawain snacknya. Bentar ya, aku ambilin air dulu. Ini aku juga udah siapin piringnya. Yuk, aku ke toilet dulu ya. Jangan dimakan. Sampai kita tunggu Ernest kembali lagi. Oke. Ini mana ya, Ernest sama Fon ini ya. Lama banget sih. Makanannya kok kelihatannya enak ya. Aku lapar nih. Enaknya makan gak ya? Enggak deh, gak makan. Enaknya makan gak ya? Enggak deh. Duh, adik-adik, enaknya dimakan gak ya? Makan aja deh. Seger banget apelnya. Kemana sih Fony sama Ernest ini lama sekali? Nah, ini yo, aku udah bawa airnya. Oh iya, iya. Loh yo, snacknya kok kurang banyak? Enggak. Oh iya, berkurang loh. Masa sih? Berkurang ya? Kamu gak makan satu kan? Enggak, gak makan satu kan. Bener kan gak makan satu? Kamu kalau makan ya udah bilang aja, gak apa-apa. Kita gak marah kok. Kamu ngapain sih berbohong gitu? Iya, aku makan satu. Maaf ya, maaf ya. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Yang masih semangat katakan yes. Yes. Yang masih semangat katakan ya. Ya. Sebelumnya itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala puji dan hormat meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Hati-hati ya gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Di kiri ada, di kanan ada, Tuhan Yesus selalu melihat kita. Yuk lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat.
Amin. Mari sama-sama kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia, hanya Dia yang kita tinggikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala, segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukuri kasih setiamu ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Syukuri kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Siapa yang suka bohong di sini seperti Yonatan tadi? Adik-adik, kita nggak boleh tiru ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita berbuat dosa, kita itu harus mau mengakui dengan jujur. Sebentar lagi kita akan belajar dari kisah Ananias dan Safira. Ananias and Safira. Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dan pasal 5 ayat 1 sampai 11. Gereja mula-mula yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan disatukan oleh kasih Tuhan yang sempurna. Dan karena itu, banyak orang Kristen menjual tanahnya dan kesukaannya untuk membagikan uangnya kepada yang membutuhkan. Tetapi kekuatan dan kesatuan yang dinikmati gereja mula-mula diuji oleh iblis sendiri. Saat iblis membisikkan kepada Ananias dan Safira, Ananias mengatakan kepada istrinya, "Mari kita jual properti kita. Daripada memberikan semuanya yang kita dapatkan, kita akan menyimpan sedikit untuk kita." Kemudian istrinya setuju dengan rencana ini. Ananias sangat bersemangat untuk meletakkan uangnya di bawah kaki rasul-rasul. Benar, itu bukan pendapatan yang didapatkan seluruhnya oleh dia dan istrinya, tapi itu cukup banyak. Dan Ananias dengan percaya diri bahwa jumlah uang yang ia serahkan bisa membodohi orang-orang dan membuat orang-orang percaya bahwa ia telah menyerahkan semuanya. Dan dia bisa pergi dengan kehormatan tanpa mengorbankan seluruh uangnya. Tetapi Roh Allah menunjukkan kepada Rasul Petrus bagaimana Ananias dan Safira telah
telah berbohong tentang persembahannya kepada gereja. Petrus menegur Ananias. Tanah itu milikmu, dan uang yang kau hasilkan adalah milikmu. Kenapa kamu tidak memberitahukan kebenarannya, malah membuat kebohongan seakan-akan engkau memberikan segalanya? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tapi Tuhan. Setelah Ananias mendengarkan perkataan ini dari Petrus, Ananias terjatuh di tanah dan mati. Kabar ini tersebar dengan cepat, dan semua yang mendengarkan berita ini menjadi sangat takut. Dua orang laki-laki membungkus tubuhnya dan membawanya keluar kota untuk dikuburkan. Sejak hari itu, Ananias diingat sebagai pembohong dan seorang munafik, jauh dari kehormatan yang dia harapkan. Kisah sedih ini tidak berakhir dengan kematian Ananias. Sekitar 3 jam kemudian, istrinya Safira tidak mengetahui apa yang telah terjadi, datang kepada Petrus. Tanpa ragu, dia sangat penuh dengan keangkuhan tentang apa yang telah dilakukannya bersama suaminya, Ananias. Petrus menanyakan kepada Safira, "Ceritakan padaku, inikah jumlah yang engkau dan Ananias dapatkan setelah menjual tanahmu?" Safira menjawab, "Iya, ini sesuai dengan harga yang kami jual." Petrus mengatakan kepadanya, "Bagaimana bisa engkau bersekongkol untuk menguji Roh Kudus dan berbohong tentang uang? Orang yang sama yang menguburkan suamimu akan menguburkan engkau sekarang." Setelah dia mendengarkan perkataan ini dari Petrus, dia terjatuh di kaki Petrus dan seketika itu dia mati seperti suaminya. Anak muda yang sama yang kembali dari menguburkan Ananias mengambil badan Safira dan menguburkannya di sebelah suaminya. Ketakutan hebat dirasakan seluruh gereja dan semua orang yang mendengarkan kisah tragis itu. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita itu harus lakukan dengan hati yang tulus. Tapi tadi dari cerita yang kita bisa pelajari, Ananias dan Safira, mereka itu berbohong karena keserakahannya mereka. Gimana sih caranya supaya keserakahan itu nggak membuat kita jadi tukang bohong? Yang pertama, kita tuh harus ingat kalau Tuhan Yesus itu melihat segala sesuatu. Tuhan itu bisa melihat sekalipun hal-hal yang tidak diketahui sama manusia yang lainnya. Jadi Tuhan itu tahu maksud dari hatinya kita. Yang kedua, kita itu harus bersikap dengan rendah hati. Kita tuh harus ingat bahwa semua itu juga datangnya dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ketika kita ada godaan untuk melakukan dosa, kita itu harus minta tolong sama Tuhan Yesus supaya kita ini tetap kuat dan kita tidak melakukan dosa. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang kita itu memang bisa salah, kadang-kadang kita bisa berdosa. Yang paling penting kita harus mau bertobat dan kita harus mau kembali ke jalannya Tuhan Yesus. Amin. Yeay, ibadahnya sudah selesai nih. Teman-teman, jangan dimatiin dulu. Bentar lagi kita mau activity. Apakah teman-teman sudah siap activity bersama-sama? Ayo kita activity bersama-sama. Shalom adik-adik, let's grow a kindness cactus. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai ketulusan hati. Yuk sama-sama kita tuliskan ketulusan hati adik-adik. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami, mata-mataan, hiasan, lem atau double tip, bolpen, dan juga gunting. Oh ya, saat menggunakan gunting harus hati-hati ya dan ditemani oleh orang dewasa. Hal pertama yang adik-adik lakukan yaitu bisa menggambar tangan adik-adik di kertas origami berwarna hijau. Jika adik-adik sudah menggambar, adik-adik bisa mengguntingnya dan menghasilkan ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa mengambil kertas origami berwarna lain. Kalau Miss Natania mengambil warna merah dan kuning. Adik-adik bisa menggambarkan
pot untuk kaktusnya. Jika adik-adik sudah menggambar, adik-adik tinggal menempelkan semuanya menjadi satu. Sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu adik-adik bisa tempelkan mata di kaktusnya tersebut. Jika sudah menempelkan mata, adik-adik bisa menambahkan hiasan, tapi ini opsional ya. Jika sudah, adik-adik bisa menggambarkan duri yang ada di kaktusnya. Jangan lupa tambahkan mulut ya untuk kaktusnya. Nah, hal yang terakhir, adik-adik bisa tuliskan ketulusan hati yang pernah adik-adik lakukan. Contohnya seperti menolong teman, membantu orang tua, dan mengasihi saudara. Nah, sudah selesai. Gampang kan? Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk post di IG Story dan tag @gsjskidspm. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.